Ya, atas nama pribadi saya menyampaikan duka cita sama sahabatnya Pak Basan. Saya mengenal beliau cukup lama, mulai tahun 87. Beliau lah orang yang pertama-tama kali mendorong saya untuk ikut maju sebagai calon Ketua Umum KMP. Terus saya bersahabat dengan beliau karena sebagai anak saya. Kalau ketemu beliau ya, kadang di lapangan media, marketing, saya kadang di macam makan sini, sering komunikasi. Dia orang yang suka, orang yang ingin memajukan dunia olahraga khususnya dan tempat khususnya dan membangun banyak-banyak kampung, desa di Jawa Tengah dan di mana-mana. Dia selalu disampaikan ke saya, kamu harus sukses, harus berprestasi. Beliau punya semangat olahraga, punya prinsip solidaritas. Ya, saya kenal pada beliau. Mendengar kabar duka? Itu tadi jam tanggal 12. Di telepon teman saya, teman wartawan juga. Terima kasih.